WWF World Tour Finals 2021. Selamat datang di channel ini. Membahas mengenai kabar terbaru mengenai jadwal pertandingan dan hasil pertandingan WWF World Tour Finals 2021. Hasil drawing WWF World Tour Final 2021. Selasa, tanggal 30 November tahun 2021. Berikut hasil drawing WWF World Tour Final 2021. Di sektor ganda campuran, di grup A, 1. Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang. 2. Mathias Christiansen dan Alexandra Boye dari Denmark. 3. Tan Kian Meng dan Lai Peijing dari Malaysia. 4. Chan Peng Sun dan Go Liu Ying dari Malaysia. Di grup B, 1. Dechapol Guaparanukov dan Sapsire Taeratanachai dari Thailand. 2. Marcus Ellis dan Lauren Smith dari Inggris. 3. Tang Chun Men dan Seining Suet dari Hong Kong. 4. Raffin Jordan dan Melati Oktavianti dari Indonesia. Di sektor ganda putri. Di grup A, 1. Yongkol Pan Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjai dari Thailand. 2. Kim So Yeong dan Kong Heyong dari Korea. 3. Perli Tan dan Tina Amuralitaran dari Malaysia. 4. Gresa Poli dan Apriani Rahayu dari Indonesia. Di grup B, 1. Nami Matsuyama dan Chiharu Sida dari Jepang. 3. Gabriela dan Stefani Stupa dari Bulgaria. 3. Ashwini Ponnapa dan Siki Reddy dari India. 4. Chloe Birch dan Lauren Smith dari Inggris. Di sektor ganda putra. Di grup A, 1. Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya dari Indonesia. 2. Satwik Sairaj Rankereddy dan Chirag Shetty dari India. 3. Kim Astrup dan Anders Rasmussen dari Denmark. 4. Liang dan Wang Chilin dari China Taipei. Di grup B, 1. Christo dan Thomas Popov dari Prancis. 2. Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan dari Indonesia. 3. Taguro Oki dan Yuko Kobayashi dari Jepang. 4. Ong Yeo Sin dan Teo Ei dari Malaysia. Di sektor tunggal putri. Di grup A, 1. Pompawe Chochuwong dari Thailand. 2. Yvonne Lee dari Jerman. 3. Kusarla Sindhu dari India. 4. Lain Christensen dari Denmark. Di grup B, 1. Han Se-yong dari Korea. 2. Busanan Obamrupan dari Thailand. 3. Yeo Jia-min dari Singapura. 4. Akane Yamaguchi dari Jepang. Di sektor tunggal putra, di grup A, 1. Victor Axelsen dari Denmark. 2. Kento Momota dari Jepang. 3. Lakshya Sen dari India. 4. Ramsus Bengke dari Denmark. Di grup B, 1. Thomas Junior Popov dari Prancis. 2. Srikan Kidambi dari India. 3. Li Bijia dari Malaysia. 4. Kunpalu Titisan dari Thailand. Demikian update seputar drawing WWF World Tour Final 2021, ikuti terus mengenai kabar terbaru di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan terima kasih telah menonton di channel ini. Hasil drawing, WWF World Tour Finals 2021. WWF World Tour Finals, akan berlangsung pada 1 Desember, sampai dengan 5 Desember 2021. Di Nusa Dua, Bali. Di sektor tunggal putra, grup A, diisi oleh Victor Axelsen dari Denmark, Rasmus Gemke dari Denmark, Lakshya Sen dari India, dan Kento Momota dari Jepang. Sementara itu, di grup B, diisi oleh Li Zijia dari Malaysia, Kidambi Srikan dari India, Kun Lafut Fititsan dari Thailand, dan Thomas Junior Popov dari Perancis. Di sektor tunggal putri, grup A, diisi oleh Ponpawe Chochuwong dari Thailand, Pusarla Vesindu dari India, Yvonne Lee dari Jerman, dan Line Christoffersen dari Denmark. Sedangkan, di grup B, diisi oleh Akane Yamaguchi dari Jepang, Busanan Ombamrupan dari Thailand, An Se-yang dari Korea, dan Yeo Jia-min dari Singapura. Di sektor ganda putra, grup A, diisi oleh Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo dari Indonesia, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen dari Denmark, Li Yang, Wang Chilin dari Chinese Taipei, dan Satwik Sairaj Rankereddy, Chirag Shetty dari India. Sementara itu, ganda putra muda Indonesia, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Eriyoce Yaakob Rambitan, satu grup dengan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi dari Jepang, Ong Yeo Sin, Teo Ei dari Malaysia, dan Christo Popov, Thomas Junior Popov dari Prancis.
Di sektor ganda putri, grup A diisi oleh Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjae dari Thailand, Kim Soyeong, Kong Hyeong dari Korea, Pearly Tan, Tina Amuralitaran dari Malaysia, dan Gracia Poli Apriani Rahayu dari Indonesia. Sementara itu, grup B diisi oleh Nami Matsuyama, Chiharu Sida dari Jepang, Gabriela Stoeva, Stephanie Stoeva dari Bulgaria, Chloe Birch, Lauren Smith dari Inggris, dan Ashwini Ponapa, Reddy Nsiki dari India. Di sektor ganda putri, grup A diisi oleh Yuta Watanabe, Arisa Higashino dari Jepang, Matthias Christiansen, Alexandra Boce dari Denmark, Tan Kian Meng, Lai Pei Jing dari Malaysia, dan Chan Peng Sun, Goh Liu Ying dari Malaysia. Sementara itu, grup B diisi oleh Dechapol Puavaranuproh, Sapsireta Eratanachai dari Thailand, Marcus Ellis, Lauren Smith dari Inggris, Tang Chun Men, Se Ying Suet dari Hong Kong, dan ganda campuran Indonesia, Praven Jordan, Melati Daeva Oktavianti.